Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu lagi dengan Bang Toib Di channel Petani Miliarder Kali ini kita ada di kebun Alpukat Panjalu Di desa Ujung Tiwu Masuk Alokasi Pak Ewan diikutkan sekalian nggak? Blok B Yuk sekalian aja lah sekalian Oke Yang meliplok lilin juga belum Kebun kita ada di Kecamatan Panjalu, di Desa Hujung Tihu, kemudian ada juga di Desa Payung Agung, perbatasan dengan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri. Dan di kebun kita ini, kita tanam salah satu varietas unggulan kita adalah R1 atau Rifai. Dan kami mau bercerita tentang betapa genjahnya, betapa supernya alpukat Rifai ini di DPL800. Kita lihat seperti apa penampakannya. Inilah pohon alpukat R1 yang tidak terlalu besar, namun... Sudah mulai menunjukkan pentil bakal buah dan ini ada beberapa buah sengaja kita berikan pembungkus. Dan kita lihat akan seperti apa. Dan nampak di sini bahwa kebun kami ini beberapa bulan yang lalu kita tanam tumpang sari dengan. Talas Pratama, talas Bogor, dan hasilnya kurang memuaskan. Kurang memuaskannya, kenapa? Karena kebetulan hama penyakitnya luar biasa banyak, yaitu tungau seperti ini, kemudian kutu kebul dan jamur. Nah, kami sedang melakukan treatment, dan ini sudah dilakukan dua kali penyemprotan. Ini bekas. Anakan dari uh, talas pratama tanaman alpukat di kebun kami terserang jamur trip kutu kebul sehingga dengan terpaksa tanaman talas kita habiskan dan kita panen dengan kualitas umbi yang kurang bagus ini alpukat R1 atau Rifai dan ini di DPL 800 dan ini bunga pertama. Nampak di bawah ini bunga rontok yang pentil menjadi calon buah seperti ini, dan ini tidak kami pertahankan. Untuk kemudian wajib kita jadikan buah, tidak karena kami tidak mau memaksa tanaman untuk harus berbuah dalam jumlah banyak di awal pertumbuhan. Hampir semua tanaman di sini menunjukkan pentil dan berbuah. Dan pertumbuhan tanamannya pun sehat, kokoh seperti ini. Ini hasil pruning-pruning yang selalu kita sampaikan di konten-konten kita. Dan itu calon-calon bunga sudah bermunculan pentil-pentil dan daun sudah mulai sehat kembali seperti ini. Yang kemarin ini sangat, sangat rawan sekali. Nah, seperti ini. Ini trip, alhamdulillah sudah membaik. Tanaman sudah mulai nampak sehat. Dan kita lihat di pohon yang lain. Itu pohon sisa dari buah yang kemarin dan ini sudah nampak seperti ini. Ini yang penampakan kemarin yang belum kita lakukan penyemprotan kemudian eh, jadi pentil terakhir kemudian kita amankan menggunakan pembungkus. Nah, yang sekarang ini kita amankan dengan penyemprotan pestisida selama 2 minggu sekali sekaligus penyemprotan kemarin jamur, trip, tungau. Nah, ini alhamdulillah penampakannya udah bagus. Nampak lalat buah tidak menyerang. Aman. Jadi ini calon calon buah. Ini buah yang sudah besar, yang sudah besar seperti ini dan disusul oleh pentil-pentil kecil, kemudian bunga. Jadi kami sampaikan bahwasanya alpukat R1 di kebun kami ini sangat genjah. Kebun kami ini sekali lagi di 800 DPL. Nah, seperti itu. Dan berangsur-angsur daun kembali normal, sehat dari hama trip kutu kebul dan jamur, wah ini kemarin waktu masih ada talas luar biasa, batang hitam, kemudian daun-daun banyak tungau. Dan ada juga selalu ada di kebun itu tanaman yang eh, pertumbuhannya agak terlambat. Dan ini memang pindahan, ini tanaman baru, baru usia satu tahun, yang sebelumnya mati, kemudian kita ganti dengan tanaman ini. Nah, ini tanaman pertama yang sudah menjulang tinggi, namun tetap saja kita pangkas di atasnya seperti itu, sehingga ketinggian batang primer itu maksimal di 3 meter. R1 sangat recommended, nah ini sisa-sisa, kena terserang sama penyakit kemarin. Ini, ini jamur, belang-belang seperti ini, daun menghitam seperti ini, jamur, kemudian ini sisa-sisa trip tungau. Nah itu. Jadi penyemprotan dengan dua kali sudah membawa dampak yang signifikan. Dan ini nampak daun meranggas, kemudian kita pruning juga kemarin dan ini nampak bunga kembali bermunculan nah di sebelah ini sedang dilakukan perawatan rutin yaitu pembuatan teras dan pasang mulsa sudah teras siring, pemasangan irigasi Nah, demikian tadi sekilas tentang alpukat Rifai di kebun kami. R1 ini memiliki kandungan oily, kandungan minyak yang tinggi. Saya sangat kagum dengan kualitas dari buah alpukat R1 di dataran tinggi ini dan kami tanam R1 ini hampir 2000 pohon di sini. Hampir 2000 pohon R1. Dan kami optimis R1 ini akan menjadi salah satu alpukat unggulan nasional yang nanti kami akan ikut berpartisipasi mensuplai pasar-pasar yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kalian selalu terinspirasi dengan hal-hal yang baik, berpikir positif, dan terus mengembangkan alpukat-alpukat unggulan nasional. Salam dari Panjalu, cukup demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.